Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Terang Agung Motorsport. Sebelum kalian menonton channel YouTube ini, tolong klik like, subscribe, dan share channel YouTube ini ke teman-teman kalian ya, yang lagi cari mobil premium atau mobil sport. Hari ini kita kedatangan satu unit mobil yang sangat jarang ada di pasaran, yaitu GLC 200 AMG Line tahun 2018, pemakaian 2019. Let's make this fleeting moment last forever. Plat L asli ya teman-teman, Likot dari Hartono Laya Motor Surabaya. Kalian bisa lihat plat L, pajak kita sudah perpanjang bulan 2 sampai 2022. Jadi kalian tinggal siap pakai aja untuk di GLC 200. Di bagian grillnya, kita bahas bagian grill. Ini masih utuh semua, kondisi tidak ada cacat, masih bagus, tidak ada dent atau cacat ya teman-teman. Kalian bisa lihat krum-krumnya juga masih bagus semua. Terus untuk di bagian krum bagian bawah ini masih bagus ya, tidak ada bekas tabrak atau bekas crash ya teman-teman. Dan bumper-bumper masih cat full original dari Mercedes-Benz Surabaya ya teman-teman. Untuk di bagian lampunya, headlampnya, ini kalian bisa lihat di bagian sebelah kiri ini sudah menggunakan DRL di bagian sini dan plus lampu sein ya. Jadi ketika kita matikan lampu sein, dia otomatis akan menjadi DRL di bagian sini. Dan sudah menggunakan LED Intelligent Light System untuk di headlampnya. Ketika kita berbelok, kalian nanti bisa tonton dari cuplikan video ini. To the driving situation. With active curve illumination, the bi-xenon and LED headlamps can swivel there as a security feature. After you park, your car helps light a path for you, then turns off the lights automatically. It can also brighten your approach when you return. Nah, terus kita bergerak di bagian kap mesin. Kita bahas untuk bagian kap mesin. Kalian bisa tahu dari unit kita ini di GLC 200 kondisinya masih mulus, full original paint. Bukan spet-spetan ya, teman-teman. Sombong amat. Untuk di fender sebelah kiri, fender sebelah kiri kalian bisa lihat ini catnya masih full original ya, masih benar-benar kondisinya masih seger ya, mobilnya masih seperti baru. Dan bannya ini menggunakan ring 19 ya, di tipe AMG. Velgnya sangat sporty ya, sangat bagus, dengan profil ban 235/55. Ini lebar sama ini untuk tinggi atau pendeknya ya, 55 ini. Jadi tapaknya ini lebih lebar ya, untuk yang tipe 55. Menggunakan Pirelli Scorpion ya, bannya masih original dari barunya Pirelli, sangat bagus ya teman-teman. Dan di bagian spion ini juga masih mulus, kondisinya tidak ada cacat sama sekali. Sudah dilengkapi dengan lampu sein. Dan untuk yang tipe GLC 200 ini sudah ada kamera bagian sini. Sudah ada ala LED ya di bagian mirrornya ini ya. Nah, kalian bisa lihat bagian sini teman-teman, sudah ada bagian mirror. Ketika ada mobil yang mendekat, dia otomatis akan mendetek dan keluar suara di dalam interiornya. Untuk bagian pintu-pintu, ini catnya masih full original, nggak ada cacat, dan sudah menggunakan smart key ya teman-teman. Ini smart key model sentuh ketika mau ngunci maupun ketika mau buka lewat sini teman-teman. Ini untuk pancian kakinya juga masih bagus ya, nggak ada cacat. Dan bisa lihat masih utuh semua, tidak ada bekas rempet juga, masih utuh. Untuk di bagian pintu belakang kiri, ini catnya juga masih utuh semua ya, tidak ada spetan ya, masih full ori. Kaca-kaca juga masih bagus semua. Terus untuk di bagian atasnya ini sudah ada roof rack ya, bagian atas. Kalau kalian mau menambah roof rack juga bisa, tapi nanti nggak bisa buka sunroofnya, mending dibiarkan tetap originalnya. Nah, kita kembali ke untuk velg belakang itu sama ya dengan yang velg depan.
menggunakan ring 19 dengan profil ban 235/55, menggunakan Pirelli Scorpion. Sama-sama disc brake depan dan belakang. Nah, untuk di bagian lampu belakangnya di GLC 200 ini sangat canggih ya, sudah modern juga ya teman-teman. Jadi full LED bar di bagian sini, dan lampu stand-nya ini juga sudah full LED maupun lampu mundur di full LED juga. Terus yang tipe GLC 200 sudah ada emblem GLC 200 di bagian sini. Dan ini kameranya di bagian sini ya teman-teman, kameranya sangat jernih, nanti kita tunjukkan di bagian review interiornya ya. Untuk di bagian bumper kondisinya masih mulus, full orisinil, kinyis-kinyis, kalian bisa lihat. Ini sensornya juga lengkap ya, di bagian sini ada sensor, kono sensor bagian sini, dan sudah dilengkapi dengan dual pipe ya teman-teman. Di bagian sini kalian bisa lihat kanan dan kiri, dan diffusernya ini sudah menggunakan yang tipe AMG, jadi lebih sporty ya tampilannya, itu lebih sporty, lebih ciri khas dari GLC 200. Untuk bagasinya ini sudah dilengkapi juga dengan power back door. Power back door-nya ini kita setting agak rendah, kalian bisa setting lagi di bagian dalamnya ya. Sudah dilengkapi dengan tombol di bagian sini, dan masih lengkap semua ya, ini ada spalatornya juga masih lengkap. Ini bannya sudah RFT, jadi tidak memakai ban serep. Kalian bisa lihat dongkrak-dongkraknya juga masih ada semua, masih seperti baru. Ada sarung tangannya atau glove-nya dari Mercedes-Benz. Dan sudah dilengkapi dengan kotak P3K bawaan dari GLC 200, masih baru. Sama ada segitiga ya dari Mercedes-Benz. Dan untuk pelipatan bangkunya ini juga sudah otomatis, sudah ada tombol, kalian bisa lihat bagian sini. Nah, itu posisi bangku melipat ya, tinggal kita tekan, sudah otomatis ya teman-teman. Nah, ini untuk menambah kelegaan kabin, kita praktekkan untuk membuka spalatornya ya, atau pembatas di bagasinya. Nah, ini untuk pembukanya sangat mudah ya teman-teman, jadi kalian bisa lihat, tinggal kita tekan untuk di bagian sini. Bagian sini kalian bisa lihat, tinggal kita tekan gini. Dan itu untuk penyimpanannya cukup di bagian sini. Penyimpanannya itu modelnya miring seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat, jadi ini praktis ya. Jadi Mercedes-Benz membuat kelegaan kabin ini untuk menaruh spalator, sekaligus untuk menaruh koper-koper kalian juga bisa ya, tas-tas kecil. Nah, kalian bisa lihat untuk kelegaan kabinnya sangat luas ya. Jadi untuk belakang itu masih manual ya teman-teman, jadi untuk pelipatannya itu masih manual, kita harus tarik lagi kembali untuk di bagian kursi belakang. Nah, kondisi mobil kinyis-kinyis, gak ada cacat. Bagian interior di bagian door trim kalian bisa lihat, untuk yang di GLC 200 ini sudah ada wood panel bagian sini, ini yang motif kayu ya, kalau yang eksklusif belum ada. Sama sudah ada stitching putih di bagian sini untuk jahitan door trimnya. Ini kondisinya masih bagus ya, barang di Terang Agung Motorsport kondisinya kita sudah introspeksi, dijamin masih bagus dan full ori. Ini sudah dilengkapi dengan 3 memory seat di bagian sini. Ini untuk pengaturan bangku, maju mundur, dan untuk power window-nya ini sudah up and down ya. Ini pelipatan untuk mirror folding. Nah, untuk pelipatan spion bagian sini, nah, kita tekan satu jari dia otomatis akan naik. Ini sudah dilengkapi speaker ya teman-teman bagian sini, jadi mobil ini sudah 13 speaker ya. Terus kita kembali ke bagian bangku, kalian bisa lihat di bagian bangku ini kondisinya masih bagus ya, masih original ya. Kalau yang di tipe AMG ini bangkunya sudah ada sweat ya, motif sweat di bagian sini, di bagian tengahnya. Jadi kalau kalian yang berkeringat itu lebih nyaman ya, tapi nggak membuat kalian berkeringat, dan rasanya ini ketika duduk itu beda dengan yang
kulit biasa seperti ini. Kalau yang di AMG sudah full option lengkap ya teman-teman. Kita mulai di bagian setir. Kalian bisa lihat di GLC 200 AMG itu setirnya kondisinya masih bagus ya. Kulit-kulitnya masih full ori semua. Kalian bisa lihat stitching hitam di bagian sini. Dan sudah ada tombol cruise di bagian kanan maupun kiri. Instrumen cluster di bagian sini. Terus ini sudah ada cruise control di balik sini. Nah, cruise control kalian bisa setting untuk kecepatan 20 atau berapa ya. Untuk di bagian sini lampu sen ya. Untuk lampu sen di bagian sini ya, di bagian kiri. Karena ini mobil Eropa, jadi ciri khasnya di bagian kiri. Untuk transmisi di bagian sini. Ini sudah ada triptonic atau yang sering disebut pedal shift bagian kanan dan kiri. Dan kalian bisa lihat untuk kilometernya ini masih asli ya teman-teman, 29.000. Untuk di bagian speedo masih asli 29.250. Dan ketika kita mematikan, menyalakan lagi, itu ada biasanya muncul di ada gambar mobilnya ya teman-teman, MI. Nah, untuk starternya masih halus semua ya, nggak ada cacat, mobil tinggal siap pakai aja. Kita kembali ke bagian tengah. Di bagian multimedia terdapat apa aja di GLC 200. Kalian bisa lihat ini sudah dilengkapi dengan 3 kisi-kisi AC ciri khas dari GLC 200. Dan ini kita menyalakan untuk head unitnya. Ini masih plastikan loh teman-teman, masih seperti baru. Jadi kalian beli mobil ini sudah seperti baru ini. Nah, ini ada tombol AC. AC-nya menggunakan dual zone. Yang bagian belakang tidak ada pengaturan AC untuk yang di tipe GLC 200. Nah, ini sudah ada defogger-nya bagian sini. Ini untuk yang belakang, rear defogger. Ini ketika kalian menyalakan AC harus menyalakan yang gambar mobil ya, karena untuk sirkulasi udara dalam. Dan ini menggunakan, jadi udara luar itu nggak bakal masuk ya. Terus di bagian sini sudah ada pengaturan mobil. Nah, kalian bisa lihat bagusnya di yang GLC 200 ini sudah ada lampu ambient light-nya ya teman-teman. Jadi di bagian pintu sini, bagian pintu maupun bagian sini, itu ketika di malam hari sangat bagus ya teman-teman. Jadi dijamin kalian membeli mobil ini tidak bakar rugi lah teman-teman istilahnya. Nah, ini ada colornya, ini ada warna biru. Kalian bisa lihat ini warna putih, ada warna orange juga, ada tiga warna ya untuk yang di GLC 200. Kalian ketika posisi mundur, kita coba di posisi mundur, dia otomatis kameranya akan mendetek ya. Ini kameranya sangat bening dan hasilnya ini jelas ya teman-teman. Bisa diatur lagi untuk 360-nya seperti ini di mode zoom. Ini sudah dilengkapi dengan parking assist ya teman-teman. Sudah ada parking assist. Terus untuk di bagian sini kontrol ini untuk trackpad-nya juga masih bisa semua ya. Kalian bisa lihat. Ini untuk ada charger 12 volt. Nah, kita kembali ke bagian konsol tengah. Di sini ada tombol untuk volume, tombol mematikan head unit bagian sini. Ini untuk mematikan traction control ya di bagian sini. Sudah ada pengaturan menu-menu di bagian sini. Ini untuk mode berkendara, ada dynamic, ada eco, comfort, sport, sport plus, sama individual. Kalau ini nanti jadi kalian tonton lagi di video kita lagi, itu ada test drive experience untuk GLC 200. Sensasi berkendaranya seperti apa, performa dan handlingnya. Untuk di bagian sini, ini udah ada manual mode. Ini ketika kita menggunakan triptonic, kalian harus pakai tekan tombol ini. Sini sudah ada laci penyimpanan. Sudah dilengkapi dengan dua slot USB. Bagian sini sudah ada micro SD card bagian sini. Sama, oh ini sudah ada SD-nya ya dari Mercy ya teman-teman. Jadi kalian tinggal isi filenya aja untuk SD card-nya.
Nah, kita kembali ke interior belakang. Kalian bisa lihat di sini sudah ada wood panel ya di bagian sini, dan speakernya sama menggunakan premium sound Bluemaster. Bagian sini tweeternya, terus sama kita bahas untuk di bagian joknya ya teman-teman. Di KLC 200 yang tipe AMG itu joknya sudah sweat juga ya. Di duduk ya teman-teman. Di posisi duduk KLC 200 ini sangat nyaman ya teman-teman. Dengan tinggiku 172 cm, headroomnya ini masih legal teman-teman. Dan ini bangkunya sudah kita setting untuk dengan tinggiku, ini masih legal juga loh teman-teman. Untuk posisi duduknya di bagian belakang, dan sudah ada panoramic roof di bagian atas. Ini membuat kesan mobil ini lebih mewah dan lebih elegan ya teman-teman. Sudah ada kisi-kisi AC di bagian tengah. Ini AC-nya belum triple zone ya, jadi masih belum bisa diatur untuk blower kipasnya. Dan di bagian sini headrest-nya itu sudah ada dua buah cup holder bagian sini. Terus sama sudah ada laci penyimpanan untuk HP atau alat-alat dan lain-lain. Ini untuk bagian menyimpan dokumen di bagian sini. Nah, terus di bagian joknya ini sudah ada ISOFIX. Ini untuk membawa anak kecil, jadi kalian tinggal cantolkan aja untuk seatnya untuk bayi kalian ya teman-teman. Nah, kita kembali ke kondisi mesin di KLC 200. Kita jelaskan untuk detail mesinnya ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat, untuk pertama kita bahas kap mesinnya dulu. Ini kap mesin kondisi masih original, tidak ada bekas tabrak atau lecet ya. Dari bagian sini kalian bisa lihat masih mulus semua, dan peredamnya juga masih lengkap. Nah, di bagian sini, di bagian sini rangkanya kalian bisa lihat, ini rangkanya masih utuh semua ya, tulangannya nggak ada cacat sama sekali, dan bautnya masih segel, masih baru ini ya. Ada QC dari Mercedes-Benz, spidolnya masih lengkap. Dan mesin ini mampu menghasilkan horsepower 184 HP dengan torsi 300 Nm. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya ini sangat irit ya, karena 2000 cc turbo, dibantu dengan turbo. Dia ini kondisinya masih bagus, mesin-mesin tidak ada bekas bongkaran dan nggak ada rembes ya. Kalian bisa langsung cek unit aja, langsung pantau aja. Untuk karet-karet masih ori bagian sini, full ori semua, tidak ada cacat. Jadi tunggu apa lagi kalian? Buruan dikepoin aja di nomor WA di pojok kanan bawah ini. Untuk mau tanya-tanya untuk GLC 200, dan kalian bisa lihat perbandingan harga di slide ini ya. Nah, kalian bisa lihat dari sini, sini, sini. Nah, harganya itu kita buka itu 825, masih bisa nego loh teman-teman. Kalau di pasaran, di market itu jualnya rata-rata di 890 ke atas ya teman-teman, atau 875. Kita buka 825 aja. Buruan kepoin. Kita taruh nomor WA di pojok kanan bawah ini. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Terang Agung Motorsport ke teman-teman kalian. Dan nantikan lagi episode test drive experience ya teman-teman.